Halo semuanya, kembali lagi bersama Ready to Ready. Oke, kali ini kita akan kembali bermain game Submerged Hidden Depth. Episode kesekian lah, lupa cuy. 7 apa 8 atau 6 apa 5 ya? Lupa cuy. Tapi by the way, kita sudah berhasil menyelesaikan 6 seeds. Menemukan 6 seeds dan kembali menghijaukan core dari tempat si seed itu berada. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali, 6. 2, 4, 6, 7 bahkan cuy. 7, oke, I am sorry my friend. Oke, 7. Dengan dom tentunya. Kemudian yang tersisa berarti 3 seeds lagi. Sementara itu collectible item belum semuanya kita dapatkan. Termasuk yang terakhir tuh. Yang terakhir di Twitter Center itu kan ada satu apa ya yang belum ketemu, kerang kalau nggak salah ya, kerang, eh bukan kerang, siput, itu satu lagi nggak ketemu nih, belum dicari. Apalagi yang lain nih, lookout, kemudian upgrades, relic dan sebagainya, city history ya kan, masih banyak yang belum ketemu. Nah ini, City History tentunya kita harus mendapatkan buku atau diary. Creature juga belum, landmark. Nah, ini agak, ini sih, riskan cuy. Kemudian, by the way, punya satu bunga yang bisa kita tempel. Ah, lovely, lovely white flowers. Oke, kita pakai. Nice. Kemudian model rambut. Saya lebih suka model rambut yang awal, cuy. Sebentar, kita pakai deh. Styles. Ini nih. Pakai yang awal aja deh. Oke. Kemudian by the way, sebentar. Ini tadi kalau Anda merasakan ada yang aneh, ya kan? Tapi kayaknya kalau jalan enggak deh, terasa cuy. Ada getaran cuy, sebentar. Kayak gempa loh. Nah, interval beberapa detik. Lihat. Nah. Nah, kan? Gempa tuh. Ini ada suaranya. Suara efeknya. Lagi ya, kayak intinya ada ini, kayak ada yang lagi ini, ada yang lagi ini, mungkin berjalan kah atau gimana sehingga bumi yang kita injak ini bergetar. Widih, bumi air cuy. Oke lah, kita pergi berlayar sekarang juga. Ini si Taku kemana nih? Oke. Gak apa-apa cuy. Let's go. Kesta, Grebo. Oke, sepertinya kita akan ini dulu, cuy. Jalan-jalan dulu deh. Tidak dulu nyari seed, cuy. Mungkin explore-explore sebentar. Kalaupun ada seed, ya kita masuklah. Usahakan ya. Oke, okay. Seeds, nice. Kita langsung seed aja lah. The seeds. Ya, duh, nge-lag mulu cuy. Padahal udah di ini nih. Oke, okay. Relics. Apaan nih? Ya, jangan, nggak bisa nyelam dia orang nih. Si Taku sih masih jadi misteri tuh, perutnya tuh ada sayatan kayak si Kratos ya kan. Nah, mesin tik. Oke, dia anggap relik cuy. Ya walaupun bener sih.
kita menganggap mesin tik itu sudah agak-agak kuno ya kan, karena nggak dipakai lagi, sudah sejak lama sepertinya. Sekarang mah printer ya kan. Oke. Tuh bener. Oke lah, langsung masuk ke itu aja cuy. Biar nggak makan waktu terlalu banyak ya kan. Collectible menantilah. Karena ini game gede nih. Biarpun setengah jam aja sampai 5 giga cuy. Yang kemarin terakhir tuh 50 menit 8 giga, coba bayangin. Gede banget nih game nih. Oh, jangan nih. Jangan membuat saya harus mencari jalan nambah durasi cuy. Apa nih? Ya deh, sini dulu dah. Kayak tanggung. Aduh. 8 giga ini game emang gede sih. Terutama di rendering air kayaknya. Makanya berat sih. Datanya gede ya kan. Apalagi kalau di ultra tuh. Idih, ultra lebih ini lagi kan. Nah. Look out. Yes. Kita turun aja cuy. Apa? Oh, widih. Lihat samping kiri cuy. Kayak ada makhluk yang begitu besar. Yang sedang berjalan. Aki, go. Itu kan berarti bukan sekedar gempa tadi beneran cuy. Itu memang ada makhluk di seberang sana. Jangan-jangan si The Big Man itu kan. Sebelah mana tadi ya? Antuk sebentar. Oke. Okay. Upgrade. Sini kah? Kayaknya sini betul. Tarik mos. Tarik mos. Nice. Ini mudah-mudahan simple nih. Levelnya simple mudah-mudahan. Kita mesti ada macam-macam kan. Waduh, gerbang ini mesti dibuka kayaknya cuy. Tidak akan simpel sesimpel yang kita harapkan. Oke. Ah. Kok ada komodo? Strong kraca. Oke, komodo hewan nasional Indonesia aja. Binatang ya. Oke lah, langsung turun. Iya beneran kayaknya tadi si The Big Man sih. Kita dari mana tadi? Oke, mungkin sini sekarang. Nah, kayaknya nggak sesimpel itu coy. Ini bakalan jadi perjalanan yang panjang. Wih, di patung apa nih? Bentar. Depan sana apakah ada yang harus kita tarik? Nggak ada deh kayaknya. Boom! Apa nih? O'Higgins Village Condominiums.
Kayak ini perkampungan, perumahan ya istilahnya ya. Tadi pantesan kayak gempa sih waktu di dedum tuh. Dur kan. Apalagi kalau pas awal tuh. Pas belum di ini. Di klik record. Kerasa banget. Oke, ada lift. Langsung ketemu the seats. Oke. Sebentar. Ini kayaknya gak mungkin kita lewat, mesti jalan sana. Oke, ini ada lift. Kemudian di seberang sini gak mungkin juga bisa. Ada plank yang gak bisa kita lewati. Kemudian mesti loncat juga ya kan. Kayaknya lewat sini. Kalau ginian, bawa ginian, maju ke plank bisa nggak? Widih. Oke. Okay. Ini kok dibawahin, cuy. Oh, di bawah sana. Oke lah. Nice. Oke. Okay. Apakah Remnant itu miniatur dari The Giant, The Big Man? Kayaknya kelihatan, mana nih? Mana? Maksudnya mana cuy? Kelihatan. Iya deh, bagai nyangkut segala cuy. Oke lah, walaupun kita pengen secepat mungkin, tapi nggak berarti, bukan berarti ini terburu-buru kan? Itu ya kan? Mesti cermat. Nah, itu dong. Oke, the books. Diari. Walaupun sebisa mungkin, secepat mungkin, ya kan? Sebisa mungkin, secepat mungkin. Keren gak tuh? Yang ngejar meminimalisir data, ya kan? Ya, kayaknya aman, gak ada apa-apa. Aman cuy, tenang saja cuy. Ah, the plank. Banyak komodo cuy. Ini pada hijrah kayaknya nih. Bermigrasi ya kan. Dari Indonesia, karena pulaunya tenggelam ya kan. Kemudian dia berenang dan sampai di tempat ini. Oke. Okay. Ada kerang, siput maksudnya. Aman lah. Widih, kolamnya keren. Oke, okay. Ini nggak bisa naik, nggak bisa jadi. Gak kelihatan ada tangga ternyata. Tapi mau ngapain juga naik sini cuy? Oh itu ada edge, tepian yang bisa kita naik. Tapi lewat mana? Lewat mana? Lewat mana? Sini nggak bisa, oke lah. Oke, gak bisa. Oke, itu tempat naik barusan. Turun. Nice. Nah, ini dia nih. Oke, sebentar. Hai, siput. Empat. Oke, ini pakaian kayaknya.
Aman, siap. The books is in the camp. No? Gak ada apa-apa, ya kan? Mau ngapain juga naik sini sih. Ini buat naikin, oke. Waduh, ada mekanisme pemberatan. Batunya di mana, coy? Ini kayaknya dari atas. Nah, ini batu nih. Ya, sebentar. Naik, nggak bisa. Nah. Sebentar. Apa nih, bunga nih. Nah, betul sekali. Yes. Sudah 7 bunga yang kita dapatkan. Dari total 9. Oke, sebelum ambil seeds, kita simpan dulu ini buat ngeberatin platform di sana. Nice. Kemudian ini sih buat oke. Okay. Apakah seeds untuk disimpan di sana atau bukan? Bentar, ini ada jalan juga nih ke bawah. Eh. Oke. Ini jalan awal ya. Oke, jalan awal cuy. Ya betul sekali. Di sebelah kanannya kan jalan awal ada itu tuh, ada plank, kemudian ada black plank yang menghalangi. Oke. Kemudian sebentar. Ini ngapain sini nih? Seed sebelum diambil ya, by the way. Oke, ada buku di sana. Ini apa nih? Kayaknya seafood deh. Ada apa-apa di sini, cuy? Ngapain dong? Oh, naik. Oke lah. Wuhuu. Naik juga nggak ada apa-apa, keren keren. Oh sini, hampir kelewat sih. Oke lah. Ini buat kita lewat sono. Berarti seed udah harus diambil dong. Yaduh. Kan. Okay. Ambil coy, come on. Padahal perahu tinggalin aja ya, si taku tuh. Kan pakai ini iket kek, atau apa kek, turunin jangkar kek. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini kita simpan di itu kan? Atau kita bawa nih? Disimpan coy, bener disimpan. Ini kan buat buka ini doang nih. Ambil diari. Nah.
Di sini jalan buntu, cuy. Nice. Set straight. Nah, ini sistem. Kita simpan dulu nih. Ini adalah salah satu apa ya? Perumahan mungkin ya, kondominium ya kan. Ini ada lambang singanya, ya kan, keren. Oke. Berarti kita harus memutar nih ke tempat yang tadi nih. Nice. Terjadilah peristiwa bolak-balik. Oke, okay, the little big man. Kita lihat dari atas mungkin nanti kelihatan. Kita coba ya. Apakah ada kelihatan di sini atau enggak? Widih, serem bener. Berbicara tentang big man, ya kan? Muncul nih satu pertanyaan nih. Apakah kita akan menghadapi si The Big Man, ya kan? Itu tuh. Karena kalau dilihat tadi kelihatan apa itu ya? Kayaknya mesti kabur-kabur kayak atau apa. Oke, aman. What a sunny day. Oke. Ini kalau-kalau kita mau balik lagi bisa lewat sini. Nah, siput. Salah satu keuntungan maksimal larinya gitu kan kecepatannya adalah ini nih. Ketika kita bawa seeds, speed larinya tetap sama, cuy. Jadi nggak ada bedanya. Bagus lah. Oke, cek di kolong apakah ada sesuatu. Nggak ada kayaknya. Jangan dulu dong. Diari baru 2 styles. Baru 7 sebentar. Tadi di bawah ada itu ya. Jangan-jangan emang bisa naik plank ya kan. Nah. Oke, bisa naik dulu, cuy. Lupa, cuy. Apa bisa jalan ke ini, ke plank kalau lagi pegang ini, pegang seeds. Wah, apa hal? Kalau bisa ya gawat, kelewat berarti, cuy, tadi di bawah tuh. Tiga, empat, tujuh, sembilan, oke lah. Sepertinya harus. Sangat-sangat disayangkan. Padahal tadi coba dulu ya.
bawah lagi dong. Ya tuh jauh bener cuy. Oke lah. Berarti kita naikin lagi ke ini, ya kan? Hah? Gak bisa, oke lah. Gak bisa balik lagi, cuy. Waduh, ini bener-bener kelewat sih. Aku tak mengerti. Gak bisa ya kan. Sangat-sangat jernih. Waduh, waduh, duh, duh, waduh. Gak bisa balik lagi. Gak bisa balik-balik lagi. Gimana ya? Ah, lewat sih. Ke atas sana gak mungkin sih. Widih, gimana nih? Hah? Oke lah, mau gak mau cuy. Kita pasang lah. Oke, kembali menghijau. Intinya semua black plant udah hijau kembali kan? Berarti kita bisa masuk ke area yang belum kita sempet datengin. Kita explore, belum sempet. Salah satunya yang di bawah tadi. Sedih cuy. Kasian ya, hidup sebatang kara kan, kakak beradik nih, orang tuanya gak tahu di mana, ya kan? Oke, okay. Wah dilemparin cuy. Di setiap desa mereka dikejar dan diusir, sampai pada akhirnya bosan untuk menjelaskan, ya kan? Mimpi lagi cuy. Nah, makhluk ini tadi tuh yang kelihatan tuh. Makhluk ini cuy persis. Coba cek deh di menit keberapa gitu. Widih. Miku no monster. Saya bukan monster. Saya harus tetap ini apa? Keep going ya kan? Aduh, 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 ada PR banyak nih. Oke. Nah kan, gempa kan? Nah, ya kan? Bener nih. Bukan halusinasi, coy. Bukan bubur. Nasi dihalusin, ya kan? Oke lah. Oke, kita punya bunga, kita pasang dulu. Nah,
Bagusan ini deh kayaknya. Bentar lah, story yang barusan belum sempat. Oke, okay. Jadi di setiap desa katanya, ya kan, mereka selalu dikejar-kejar, diburu ya kan, dan bahkan diusir. Sampai pada akhirnya bosan untuk menjelaskan. Dan sang adik merasa sakit hati gitu istilahnya. Oke, gara-gara punya ini, ibaratnya yang orang-orang anggap kutukan itu kan. Kasihan ya. Kalau si sisters dan si brother sih ini, si kakak beradik nganggapnya itu adalah gift atau hadiah ya kan, atau anugerah gitulah. Kasihan benar sih. Saya sedih sekali. Mana nih? Ini belum ya kan. Sebentar, komodo mana nih? Komodo kan? Lizard, oke, nggak bilang komodo sih. Lizard gede banget ya. Oke. Berarti untuk episode kali ini sampai sini dulu. Jadi kita kembali berhasil menghijaukan kembali, kita kembali berhasil ya menghijaukan Black Plan di tempat yang bernama sebentar O'Higgins Village Condominium ya kan. Kemudian satu lagi yang menjadi teka-teki adalah apakah The Big Man itu nyata, tapi pada kenyataannya memang ada. Tadi kita sempat lihat di tempat sebelum nyampe di itu, di village ya kan. Dan gempa nih. Ini langkah kakinya si The Big Man cuy. Oke, bagaimana? Bagaimana nih? Apakah penasaran? Tentu saja penasaran. Tapi kita akan menjawabnya di video-video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.